Teknologi Informasi Universitas Bondolongo mempersiapkan mahasiswanya tidak hanya mampu mengenali teknologi baru, tapi juga menuntut mahasiswanya untuk aktif dan kreatif sehingga dapat berpartisipasi dalam perkembangan teknologi dunia. Universitas Budi Luhur menyajikan cara pembelajaran terbaik dan up to date pada saat ini. Di Fakultas Ekonomi menyediakan dua program, yakni akuntansi dan manajemen bagi para siswa. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik telah melakukan studi analitis untuk mengantisipasi perkembangan global dunia dalam abad ke-21 ini. Program pendidikan yang komparatif dan inovatif dirancang oleh ahli pendidikan di bidangnya. Fakultas ini menawarkan program sarjana hubungan internasional dan kriminologi. Fakultas Teknik menawarkan dua program sarjana yang berbeda, yaitu Teknik Elektro dan Teknik Arsitektur. Fakultas Teknik menyediakan lulusan yang inovatif, yang peduli akan lingkungan, serta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi multimedia. Fakultas Ilmu Komunikasi didirikan untuk menghasilkan sarjana di bidang ilmu komunikasi dan bisa memahami teknologi komunikasi saat ini, serta menghasilkan lulusan yang profesional sehingga dapat bersaing di dunia global. Fakultas Ilmu Komunikasi menawarkan 4 bidang konsentrasi, yaitu Broadcast Journalism, Public Relations, Visual Communication, dan Advertising. Astri Budi Luhur menjadi program studi sekretari unggulan yang menghasilkan lulusan tenaga profesional di bidang kesekretarisan dengan spesifikasi terampil dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pekerjaan administrasi perkantoran atau office automation. Pasca sarjana Universitas Budi Luhur menawarkan 4 program studi, yaitu Magister Ilmu Komputer, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, dan Magister Ilmu Komunikasi.